Ada seorang sahabat nama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Umpama dia buatkan asal Muslim. Dia ni selalu bantu Nabi. Nabi pun katalah kat dia kan, mintalah kau nak apa, aku boleh bagi. Sebab Nabi menjadi kebiasaan, bila ada orang tolong dia, dia akan suruh minta. Sal. Ya? Dan itu yang berlaku kepada Rabi'ah. Nabi kata, sal. Mintalah, nak minta apa? Rabi'ah kata, urid murafaqataka fil jannah. Aku nak duduk dengan mulah dalam syurga. Jadi hak dia minta tu tak sama dengan orang lain minta. Orang lain minta baju, minta kain. Dia minta nak duduk dengan Nabi dalam syurga. Amin. Ya. Patut-patut Nabi kata, iyalah kan, bolehlah pasal aku Nabi kan. Aku dekat dengan Tuhan, aku boleh je pick up siapa-siapa duduk dengan aku dalam syurga. Mana boleh? Ya. Nabi kata ghairu zalik man dallaka ala hadza. Nabi kata minta orang lain ya. Siapa ajarmu minta begitu? Oh, aku nak tu juga. Nak juga aku ke mana? Maka Nabi berkata, a'inni 'alaika bi kathratis sujud. Dan dalam riwayat yang lain, fa innal 'abda la yasjudu sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta 'anhu biha sayyi'ah wa kataba lahu biha hasanah aw kama qala. Apa kata Nabi? Nabi kata ginilah. Moga nak tolong aku. Tolong macam mana? Alaika bikasrati sujud. Kamu kena banyak sujud. Dari orang lain, Nabi kata, apabila seseorang itu sujud, Allah Ta'ala akan mengangkat satu darjat. Allah Ta'ala akan mengampungkan satu dosa. Dan Allah Ta'ala akan beri satu pahala. Ya, tuan-tuan sujud dapat tu. Satu darjat, satu pahala, satu dosa. Dimaafkan. Satu darjat, satu pahala, satu dosa. Dimaafkan. Ya, every time kita sujud pada Allah, kita dapat. Jadi Nabi minta tolong dia, mu tolong aku boleh tak? Mu kena banyak. Maksudnya mu kena usaha sendiri lah. Bukan Nabi ada syafaat, ustaz. Memang ada syafaat. Ada 7 syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan sewenang-wenangnya. Kalau Nabi boleh tolong sewenang-wenangnya, tak ada umat dia masuk neraka, semua masuk syurga. Tapi kerana masing-masing ada usaha masing-masing, ada habuan masing-masing. Kalau Nabi boleh tolong secara mutlak begitu, tak adalah neraka, buat-buat apa? Nabi boleh tolong kan? Tapi tak ada. Dan kalau kita lihat syafaat Nabi yang paling besar, syafaatul uzma, the biggest favor of the prophet, Nabi sujud dulu tau. Sujud pada Allah, puji Allah kau-kau punya. Baru Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, irfa' ra'sat, salto'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa kamu minta, aku akan tunaikan. Berapa kali Nabi syafaat? Banyak kali, 4-5 kali tau. Sujud sekali, keluarkan sekali. Sujud sekali, keluarkan sekali. Bukannya mudah-mudah begitu. Ya ma'asyar Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, la ughni an amrillahi syai'an. Nabi pernah sebut kepada bangsanya, bangsa Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ni, orang yang paling mulia lah di Mekah. Dan dia ada direct relationship dengan Rasulullah. Tapi Nabi masih berkata kepada mereka, wahai kaum Quraisy, kamu hendaklah membeli atau menebus dirimu daripada Allah. Demi mu kena usaha sendiri. Launi an amrillahi syai'an. Aku tidak menguasai urusan Allah walau sedikit pun. Mu kena beriman sendiri, mu kena amal soleh sendiri. Ya bani Abdi Manaf, ishtaru anfusakum minallah, launi an amrillahi syai'an. Sama juga Nabi kata pada Abdi Manaf. Abdi Manaf ni ancestors of the prophet, tok nenek Nabi ya. Tadi Quraisy. Quraisy ya. Nabi spesifikkan lagi Abdi Manaf. Anak buah anak tu daripada asal tok nenek yang sama. Ya. Sebab Nabi ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin dia pergi Abdi Manaf. Nabi kata wahai Abdi Manaf, bani Abdi Manaf, anak buah anak akulah. Daripada the same ancestors, mana daripada nenek moyang sama lah. Ishtaru anfusakum minallah, launi an amrillahi syai'an. Mumpul sama juga. Kamu kena usaha sendiri kepada Allah. Aku tak boleh tolong. Ya Abbas, ya Safiyah, ya Fatimah. Nabi more specific sebut bapa saudara dia, sebut mak saudara dia. At the end Nabi sebut anak dia.
Fatimah. Antara anak yang paling disayangi oleh baginda. Nabi kata, ya Fatimah, ishtari nafsaki minallah. La ughni an amrillahi syai'an. Wahai Fatimah, kamu kena usaha sendiri. Beli dirimu daripada Allah. Mau kena beriman sendiri, mau kena amal soleh sendiri. Aku tak menguasai urusan Allah walau sedikit pun. Ya? Jadi ajaran Nabi begitu. Ya. Manusia boleh buat apa saja. At the end of the day, dia bertanggungjawab ke atas diri dia sendiri. Macam kata sebagai pendakwah lah. Dulu-dulu kita Muslim by our own parents. Betul tak? Alhamdulillah lah kita lahir-lahir anak orang Islam. Apa homok apa kita suruh kita buat. Hak dia cakap kita benar kan. Ustaz-ustaz kita pun sama juga. Kadang-kadang dia ajar kita sama kita kecil. Bukan betul mana pun. Tapi dah kita kecil kan. Ikut je lah. We are Muslim by our own parents. By our own teachers. Tak kita ikut mereka. Tapi sekarang, tak lagi. Kita dah besar. Kita dah mukallaf. Kita ada akal fikiran kita sendiri. Kita boleh fikir sendiri. Kita bukan lagi Muslim by our own parents. Bukan sebab mak bapak kita dah. That means kalau Tuhan tanya sekarang, pasal apa awak buat begini? Kita tak boleh kata dah, aku buat begini pasal mak aku buat. Tak boleh. Aku buat begini pasal bapak aku buat. Tak boleh dah. Of course lah kalau kita langgar perintah Allah. Allah Ta'ala tanya, pasal apa awak tak semayang ni? Saya tak semayang pasal dulu mak bapak saya tak ajar saya semayang. Ataupun mak bapak saya sendiri pun tak semayang. Tak boleh. Ha? Habis tu aku bagi kau akal fikiran buat apa? Sebab itu kita ni dipanggil mukallaf. Kita bertanggungjawab di atas diri kita sendiri. Balik berakal, mukallaflah kita. Dan kita tidak dipertanggungjawabkan melainkan ke atas diri kita sendiri. Of course lah dalam hal hari ini kita pun dalam banyak perkara kita pun kena tak leh nak bergantung pada orang juga. Ya tak? Ya. Kita kena belajar sendiri. Rujuk sendiri, tanya sendiri dan in some circumstances kita kena ada pertimbangan kita sendiri hari ni. Ha, ya. Kalau kita boleh jawab itu, dulu mak aku begini, bapa aku begini, aku tak buat ni pasal depa. Allah Taala tak boleh azab orang kafir pasal berapa banyak ayat Quran Allah Taala sebut pasal apa semua berhala. Depa kata, "Datuk nenek kami buat begini." Ya. Kami ikut mereka saja.